Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2 dan darjah 3. Dan di akhir video nanti, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe untuk anda mendapatkan video-video yang terkini. Ok, hari ini kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa. Alright. Soalannya adalah RM11,850 bahagi 15 darab 8. Ok, jadi dalam soalan ini melibatkan operasi bahagi dan darab. Ok, jadi kita buat, kalau ada bahagi dan darab, kita buat daripada kiri ke kanan. Ok, macam tu kaedah dia. Okey, jadi kita akan selesaikan RM11,850. Okey, kita divide by 15, bahagi dengan 15. Okey, jadi 15 darab berapa? Jadi kita kena ambil sampai 118. Okey, jadi 15 darab berapa ni? Okey, di hujung dia 8. 5 darab 8, 40. 5 darab 9. Kita cuba buat dengan 5 darab 9, 5 darab 9, 45, 15 darab 9 . 5 darab 9, 45, 5, 4, 9, 135 dah lebih. 15 darab 8, 5 darab 8, 40, 4, 8, 91, 8, 9, 10, 11, 12 dah lebih. Okey, 15 darab 7, 5 darab 7, 35, 5, 3, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi kita dah jumpa dah. Kalau 15 darab 8, dia 120. Okey, kalau 15 darab 7, dia dapat 105. Okey, jadi kita gunakan 7. Okey, 7, 105, 8, 5, 3, 1, 101, turun 5. Dia ada 135. Tadi kita dah buat dah. Darab 9, 135, 9, 135. Okay, minus. And then after that, turunkan sifar. Okay, alright. Okay, jadi kita dapat RM790. Ni semua RM. RM tu jangan tertinggal lah. RM RM790. Kemudian apa yang dia nak buat adalah darabkan dengan 8. Okey, 8 darab sifar-sifar, 9 darab 8, 7, 2, 2, 7, 7 darab 8, 56, 56, tambah 7, 56, 57, 8, 59, 62, 63. So, 63. Okey, jadi kita dapat jawapan RM 6,320 ringgit. RM 6,320. Jadi dalam pilihan jawapannya adalah A. Okey. Itu cara dia, kaedah dia. Cuma yang menjadi masalah, mungkin kalau siapa yang tak hafal sifir, dia akan ada masalah dalam mendarab. Okey. Jadi sifir kena hafal sebab dia adalah kunci kepada matematik. Okey. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Okey. Jika ada apa-apa pertanyaan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di Tuition Matematik, di page Tuition Matematik. Dan video-video yang diupload di YouTube ni boleh ditonton dengan cara menaip Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-451 di YouTube. Dan boleh cari dengan cara type Tuition Matematik video yang keberapa, darjah 456. Dan jika anda pergi ke tuitionm3.blogspot.com, di sana disediakan link-linknya. Anda klik saja link tersebut dan anda boleh dapatkan video-videonya dan boleh plan kepada anak-anak untuk membuat ulang kaji satu hari untuk tonton berapa video, katakan 10 video. Jadi dah habis semua sampai 450. InsyaAllah dia akan prestasi matematik dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Okey, sekian saja. Terima kasih.